Tu gocoh dia lah. Apa gocoh aku je? Biu ketu ni. Apa gocoh aku? Aku relax dah lah. Ada rasa apa. Sepatut mengenai kelip ikut dia. Alhamdulillah, akak kita ni daripada Kemaman dan bersama dengan mak dan ayah dia datang ke Zawiyah Pusat Rawatan Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Alhamdulillah. Okey, siapa orang Kemaman dalam komen saya? Ini dia. Ini gangguan daripada Kemaman. Kita bawa mai KL insya-Allah. Jadi adik kita ni mempunyai gangguan waswas Waswas okey. Dari segi macam mana waswas tu? Adakah waswas dari segi nak kita bilik air ataupun nak solat ataupun kebersihan? Sebab ustaz pernah jumpa orang ni, ustazah dia waswas. Duduk dalam bilik air, kalau masuk zuhur tu, dia nak ujung-ujung nak asar tu boleh keluar. Kalau masuk asar tu, ujung-ujung nak dekat maghrib boleh keluar. Okay? Tu pun atas izin Allah Ta'ala dia keluar untuk dia solat. Dan kalau dia nak solat tu, sejadah dia tu dia akan cuci, dia akan cium semua jalan. Sampai tak bau, tak cicak apa pun bau dia semayang. Masa ustaz jumpa dia kurus sangat. Sebab dia terlalu risau. Dalam diri dia anxiety disorder kalau bahasa Inggeris dia kan. Okey, jadi benda ni waswas ni dia datang disebabkan dari segi rawatan tu adalah disebabkan gangguan daripada jin. Okey, jin yang berada dalam darah kita yang tidak membenarkan kita untuk solat. Selalunya kalau kamu nak tahu, selalunya benda ni berkaitan dengan saka pusaka, yang mana jin berdamping dengan kita. Dan jin tu bukan Islam. Tereng-tereng. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku. Jin apakah yang ada dalam badan akak kita ni? Adakah ia jin daripada Kemaman ataupun sebaliknya, ataupun import? InsyaAllah. Sedia eh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Baik. Kita macam mana eh? Nak kena rukyah terus lah. Ada benda kita kena rukyah terus. Tapi kita tanya dari segi mimpi. Mimpi apa kerap? Mimpi. Ada juga mimpi tempat kotor. Rumah okay. Lama pun ada juga. Macam tempat yang okay. Rumah lama saya dulu. Ada juga lah mimpi. Okay. So, selalu juga mimpi mak lah. Okay, baik. Kita kategorikan akak punya tajuk ni. Okay, ada tajuk dia. Okey, tajuk dia adalah gangguan waswas dalam diri. Adakah disebabkan jin? Buat tanda apa? Tanda seru. Tanda seru lah. Tanda soal. Okey, baik. Bismillah. Kerap mimpi mak juga. Saya duk rasa hari tu juga tu. Hak jaga, hak tak islah lagi duduk. Masih lagi duduk berdamping dengan dia. Hari tu masa merawat siapa punya kelas ukir? Kak Doan kan? Dia kerasukan juga? Kak duduk luar tu? Kak tu nak merawat tu? Merawat untuk anak ni. Cuba tengok siap adakah? Siap adakah untuk anak dia? Mana ni? Siap dah? Okay. Siap dah? Siap dah? Ada ayah dia luar kan? Tinggal kaya dia. Ayah dia pun. Ayah dia pun sakit asam. Gout. Kadang-kadang ngakuk hutan dah dapat buka. Ya gini. Biar ayah dia dulu ah. Ayah dulu ah bagi anak tin dari sini. Ayah tengok anu. Cucu. Ayah tengok cucu. Cucu. Tunggu bubat tu. Sekarang ni cucu tu. Apa bagi pelepahan tu dulu. Tu tengok bubat tu depan. Kita selesai tajuk kita ni dulu. Ha. Gitu meh anu. Temen cucu. Khabar tu? Tak abang. Dia anak dia tu cucu dia tu dia capulah kau tu. Tak apa. Yang tu
ada perawat specialist kat lepas tu, dia akan selesaikan. Dia. Bagi kakuk, kakuk. Okey, sekejap lagi insya-Allah. Sebab ni kalau tengok ke dia adalah keturunan Megak ni. Keturunan Beking. Dia jadi gini ni asalnya tak ada kat Ustaz dulu. Okey. Dia dulu dia kena masa dekat tapak. Okey. Mula sekali. Kena macam mana? Start kena tahu macam mana? Dia jadi pasukan tak sana. Kat sekolah. Ya tapak. Lepas tu dia balik tu lah kadang macam ke duduk lah macam ke mama-mama dah lah. Balik duduk dah bilik tu. Dia duduk makan tak apa. Ada kecek ke apa? Ada gapa-gapa? Lepas tu dia duduk kat bonda. Lepas tu saya nak keluar tu. Nak keluar petang tu. Dia boleh peluk kaki saya ni. Dia peluk kadang-kadang yang lembek tu. Eh kata apa pula kini ni? Menjak-jak pada tu kok. Dia ganah. Dia gigi ayah dia. Dia tarik baju dia. Memang ganah sana. Pasti kena ikat. Oh, ikat lah. Ikat kat tiang. Ustaz Farouk. Oh, ni kat tiang. Terpaksa aku dah ikat tiang. Ikat. Tindih bata. Bayu ni. Apa dia terlaki habis-habis? Dia balut tangan takut digigit. Digigit. Lepas tu, apa ni, balut tu tindih dengan bata golek buluk. Bata peluk buluk. Tindih lagi? Oh. Sebab dia. Jadi hak lah. Panggil Tok Bomo. Tok Bomo. Kita Tok Bomo nak tindih? Kita tak jumpa lagi. Kata umur tu orang kena ikat. Kita tak jumpa lagi ustaz. Lepas tu. Tu yang cari-cari tu. Lepas tu mari tu bawa mana ojak pergi. Nyegi landa. Dia suruh habis. Allah buat aku. Dia punya dada sampai biru habis. Ni. Bini dia tu tumpu besar. Laki dia tu kan kompak. Dia suruh ni lah belawang dengan. Bini dia? Dengan puteri. Lemah tak tahulah. Dia kata dia sedar. Siapa belawang ya? Bini dia ke? Bini dia pergi lawang tu. Dia ke tindih. Dia ke gocoh. Dia ke gomo. Oh. Tok Bomo gomo sama tok sama ni jing. Habis biru badan. Allah dah tahu lah nyak anjing. Ada nyawa. Memang yang tak tolong orang tak percaya kita. Semenjak tu lah. Kita tu kau tak tahu orang menangis. Tak tahu apa yang tahu. Jadi kesimpulannya jangan merawat dengan orang bukan bidang. Ha. Kita dah kenal orang tanya orang kata. Jin bukan dilawan dengan kekerasan. Mereka perlu dilayan dengan kelembutan. Gunalah sabun daya. Okey, tak ada kaitan dengan sabun daya eh. Okey baik, sekarang buka tangan kiri kanan. Sekali kak. Saya minta izin sebab ni ada kaitan dengan keturunan hari tu. Boleh. Tak tepi dulu tasbih tu. Tak boleh lepas kerja ni. Okey, sedia kan? Okay? Bismillah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tengok di sana, tengok mata saya ni kan. Tolonglah tekan share sikit geng. Share. Tekan tap like, love sikit. Love. Satu love, satu selawat. Satu like, satu selawat. Satu share, satu selawat. InsyaAllah, moga tersebar kebaikan. Apa yang kita buat hari ini. Di dunia akhirat. Saya doakan bila afiyah salamah. Moga murah rezeki di dunia akhirat untuk mereka yang join live saya ini. Amin ya Rabbal. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidil Mustafa Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram bi sirat al-Fatiha. Auzubillah min syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, masuk je. Okey, suara saya clear tak? Ada bunyi buzzing ke? Okey, kalau okey tolong komen okey. Okey, jom kita mulakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam murab, khadam jasad, khadam ruh, wahai penjaga sak, wahai penjaga keturunan, wahai penjaga nasab, wahai saka keturunan hadir. Siapa kamu berada dalam diri ni? Apa urusan kamu dengan dia? Kalau kamu penjaga, gerakkan jari jemari belah kanan. Berikan isyarat. Aku manggil kamu. Hadir. Hadir. Apa urusan kamu dengan dia? Assalamualaikum ya ma'asyar jin. Kalau kamu tak hadir, bacaan kamu sakit. Siapa kamu dalam diri dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak sedia kan? Mari dah tu gaya. Okay. Apa yang kamu nak dengan dia? Apa yang kamu nak dengan budak ni? Apa yang kamu nak dengan budak ni? Aku lepas. Aku ustaz nak uruskan dia.
Kamu sakit ke? Kamu sakit ke? Akak lepas hand apa? Ustaz uruskan dia. Kamu sayang dia? Ha? Kamu suka dia? Ha? Kamu yang beri sekolah dia tu kan? Ha? Dah jatuh cinta kat dia? Ha? Dah cinta dia, sayang dia? Ha? Kamu jangan keluar. Aku yang panggil kamu kan? Hadir, hadir, hadir. Hadir! Tak boleh keluar. Kalau keluar, mak kau hijau. Jangan main-main je. Ha. Apa yang kamu nak dengan dia? Apa yang kamu nak dengan dia? Kenapa kamu jadi ganggu dia sampai dia was-was? Kamu tak bagi dia solat? Sakit dia solat? Sakit? Kamu sayang dia ke? Ke kamu jaga dia? Dulu. Kenapa dengan dulu? Dulu aku sayang. Dulu sayang? Sekarang? Dia cara dia kat aku. Okey, dulu dia cara kamu? Macam mana dia cara kamu? Minta maaf lah cakap mama. Dulu dia cara kan kamu? Tahulah, sok mau mimpi aku. Aku sok masuk dalam mimpi dia. Okey, mu mimpi. Adik mimpi kan dia? Mimpi banyak macam rumah lama. Lepas tu ada? Macam-macam banyak 5 benda juga dalam mimpi. Okay. Ada tak mimpi yang tak bersama dengan adik? Ada juga. Okey. Kerak ke? Biasa-biasa. Kerak juga. Mu tidur dengan dia? Mu tidur dengan dia? Tak tidur, kita tidur lembu. Tak bad. Oh. Nak tidur dengan orang? Kamu kategori telah mencabuli dia ni. Suka dia? Allah. Tak baik. Ya. Mana boleh tak baik? Buat anak orang? Nak juga. Oh. Sedap ke? Tak seroyak. Tak suka. Ha, sudahlah. Tak boleh buat lagi dah tu. Ha, mu jaga keturunan ni ke mu tupai? Aku dua-dua. Dua-dua. Okey, mana keturunan? Lepas tu ambil kesempatan kita. Yalah. Bapa mu buat dia jadi was-was? Mu tak ingin semaya ke? Nak suruh batal solat dia? Kalau ia semaya, panah aku. Dekat. Mu bukit hok megak hari tu kan? Bukit kan? Kan. Satu lagi dah. Aku nak panggil tu lah biar membalas dengan dia lah. Nak? Tak apa lah. Pekin. Ya, aku nak dia bawa mu. Jangan. Biar mu bersambung dengan dia lah. Tak apa. Dia jin penjaga keturunan tapi jenis dia suka lah. Ni. Nak duduk ada ni tak? Banyak dah lah. Haa, jintin lah. Aku tak apa. Aku nak main jin. Ha. Aku main manusia. Mundur ada ni lah. Nak main puas main lah. Nak main gun apa. Tak apa. Jin dok bad. Suka dia. Ambil bulu. Jin dok bad. Kita tengok bulu. Kita tengok adakah benar bulu tu bulu. Tu atau sebaliknya. Kita tengok. Kita tanya dia. Ni? Ha? Ada rambut panjang, rambut pendek. Tak sih. Hak paling serang lagu mana rupa dia? Macam piano. Macam piano? Hak tu malik kamu. Tak apa. Hak tu malik kamu. Tak apa aku. Mujin ke apa mu ni? Mujin ni ke apa? Ada tanduk? Aku handsome. Okay, handsome. Nikah rambut piano jadi? Apa senok tadi? Jin senok tadi? Mu ni kelakor. Nak oyak je, tak kelakar. Mu kalau tina, aku bahang tu. Oi, nak bahang? Ni, gapo ni? Gapo ni? Bulu gapo teka. Apa kijang? Kijang tak bulu lagi ni. Benda tu. Wahai Tuan Bulu. Hadir. Tuan Bulu. Dah pulang. Dia tak nampak ni.
Tengah pergi ha. Dengan mata hati. Tengah pergi. Tengah lah pergi. Ada tuwek ni. Bulu lembu. Eh, bukan lembu. Bukan lembu. Ha. Tak aku nak orang gebang. Pergi ha. Bapa? Panas. Bapa? Panas. Lembu. Apa lagi? Itulah bulu hantu raya. geli. Oh, geli kau mu eh? Aku tak boleh seek-seek. Suara okey ke dah apa ke? Okey, maknanya dia ni jin yang memang dia nak pada adik ni. Lah ni membalas dengan dia lah. Dia cara kat aku tadi. Lepas tu marah dia lah. Marah lah. Jadi? Aku kaca dia wasuah. Okey. Dia mudah memanah. Mudah memanah lagi? Tu ngemak ayah dia nanti lawang kok. Dah hari tu kata dia tak boleh membalas dengan dia tu. Apa dia? Gocoh dia tu. Nipu. Pada nipu. Paya gocoh je gocoh. Mereka gocoh dia. Waktu tu. Gocoh dia lah. Apa gocoh aku je. Biu ketu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Edrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ni sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasur syifa di setiap hari kita. Nak pergi solat, nak pergi kerja, insyaAllah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang, insyaAllah. Kena try lah guna, insyaAllah. Nanti kamu tahulah. Dan disabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir, insyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami. Sabun kayu kemuning hitam. Okey. Kita sambung dalam video ni, insyaAllah. Tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Apa gocoh aku? Aku relax. Dah lah, ada rasa apa. Sepatut mengenai klik ikut dia. Sambung dengan dia. Tak sedap. Tak sedap. Sudah lah, Jim. Jim pun pilih sedap-sedap. Yang ngaruk. Yang ngaruk. Ngaruk. Yang ngaruk. Aku milih orang kau nanti. Tu okay. Kalau mutin dia, aku geng kamu. Bahaya orang ni. Kita ada keturunan kok, Kang. Tak sudah lah. Keturunan anda. Kalau gini, baik mu bersama dengan Wahabi. Tak boleh. Boleh anak jadi? Abdul Hak 3 Abdul. Allahu Akbar. Tak lah mu ni. Mu ada kena mak dia tak? Ni. Eh, tak boleh dah. Kena mak dia dulu ada. Mak dia beramal eh? Tak boleh. Jadi mak dia ni. Dekat aku kadang tu jadi cicok je. Paling-paling boleh jadi cicok. Bunyi lah. Bunyi. Gitu bunyi. Senyak lah jadi. Bunyi rumah. Bunyi. Tapi hari ni aku rasa mu kena duduk dalam ni. Aku tambah. Aku nak balik. Bola balik ke mama. Aku tak balik. Ni. Cak dia ni ah. Buat mesyuarat mai kutu ni meniwa. Nah. Mai kutu beli duit. Tak ada kata mai kutu haram. Dolik. Ustaz kata haram mai kutu. Tak apa main sesek mu ah ni. Aku duit pesen mu gil-gil yang tu ah. Pesen sore. Dalam tu icapo, kape dengan tu capo. Capo kape ah? Kape dengan Islam pun ada kat dalam tu. Ada Islam? Ada. Bapa ikut Islam? Ada 3. Bapa dia duduk dalam ni kot? Mana aku tahu Musa dah letak dia dalam. Saya letak? Mana aku tahu? Kak Mung kan? Tanya aku pula. Mana aku tahu? Orang aku menapuk. Ada 3 ekor datang kok. Datang aku rasa mok. Datang. Jin pun tengok macam Musa Azhar. Lepas tu aku pilih orang. Aku duduk pergi kat orang aku. Oh, pilih orang? Oh, ada ilmu lagi lah. Jin ada ilmu? Dia beli banyak ilmu. Okay, beli banyak ilmu. Baik. Learn ni, harga mana nak buat? Mu tak boleh duduk dengan dia.
Aku kau nak tapi aku rasa mu berletih dah duduk dengan dia pun. Wah dah ada. Dah lah. Masih selain nak? Aku selain kamu, aku bebas kamu nak. Dia aku janji dia maaf kamu, mak dia maaf kamu, keturunan dia maaf kamu. Hak muat selama ni dia maaf kamu. Dia akan maaf kamu. Ya, aku boleh jaga dia. Aku boleh jaga. Mu tanya mak dia boleh tak? Jaga. Biar mak dia dawi pun. Ha, mak dia dawi. Aku kena jaga dia. Siapa suruh? Keturunan lah suruh. Keturunan. Okey, mana jaga dia sungguh? Aku kena jaga. Baik, mu masuk selain. Aku lepas kamu. Mu jagalah dia. Boleh, mu boleh semayang dia. Aku boleh masuk dalam tubuh dia. Tak boleh, duduk luar. Duduk luar je dia mana? Apa? Eh, jadi apa pelik mana? Aku kacau peranakan dia. Aku kacau. Buat apa mu kacau dia punya peranakan dia? Jadi duduk luar makan aku, aku makan dalam. Bila mu masuk Islam, mu kena dapat makanan yang special punya. Tidak ada dah tu. Mu cakap gitu. Okey, lagu ni. Lok gitu lah. Senang ni. Mu masuk Islam, kalau mu tak dapat makanan, masuk balik pada dia. Settle masalah. Ha, kan nak? Aci-aci tak? Aci tak? Ha, pergi janggut lah. Dia janggut. Patut ni. Ustazah, peminat Ustazah. Dia janggut lagi ni, Pak. Mike jeans lu ke tau? Mike jeans lu. Mike jeans lu. Saya bank set. Oh, ada misa. Oh. Eh, aku ke backing eh. Aku backing eh. Oh, backing. Dia masuk ke? Hah? Dia masuk balik dari tubuh dia? Masuk Islam. Tak boleh masuk dalam dia, duduk luar. Boleh? Boleh? Boleh tak? Aku sekat jodoh dia nak ajar. Aku nak sekat jodoh dia. Biar apa dia pula? Biar dia sama dengan aku. Biar dia sama dengan aku je. Tak boleh. Tak boleh. Hah? Boleh je kasih aku. Aku kena jaga dia. Aku kena jaga belaka. Keturunan dia. Anak-anak dia. Anak dia. Eh, tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh kahwin. Mana? Dia mana ada anak lagi? Ya, lagi ni awak. Awak lagu ni awak. Ha, dengar baik-baik. Awak kena masuk Islam. Join jadi pelajar saya. Boleh saya ajar. Suka dia. Jadi ahli khidmat. Awak sabung dengan saya, meh. Sabung SK15. Ha. Oh. Boleh. Main dekat sini. Dong nak main dekat aku. Kalau aku buat. Makan sabun tu lah. Buih perut aku. Berok buih lagi. Mu tahu tak? Aku berok buih lagi. Pulih. Masuk Islam. Dah dah. Rasa makan darah. Darah. Dah. Nak ni. Ni mu masuk Islam. Makanan mu adalah makanan orang Islam. InsyaAllah. Sebab mu ni jin hebat. Mu kuat. Kalau mu masuk Islam ni, InsyaAllah. Rasulullah akan gembira dengan keislaman mu. InsyaAllah. Nanti boleh ziarah Madinah. Boleh pergi Mekah. Hai tu pergi Mekah dah? Belum. Haa, tak pergi. Nak tak? Aku rasa macam ketul lah. Haa, sebab munat Islam tu. Aku rasa ketul. Aku tak serai mu pun, buat apa? Siapa buat mu ni? Tak tahu aku. Buat luar apa sih? Haa? Buat luar. Dia buat? Dia mentu buat? Haa. Kau mungkin nak anak dia juga tu? Aku kena sikit je. Buat luar. Haa, sudah. Bapa dia putus semua? Dia tengah putus kan? Oh. Ha, sebab kat luar ada buat rawatan juga. Maknanya anak dia ni, tuai badan ni. Mu juga kacau kan? Aku kacau kau sikit-sikit je. Tapi ada orang kan nak umur dia, tu aku masuk. Sakit. Tengok ke apa luar tengok? Ha? Kat luar tengah buat ikrar pemutus. Tak apalah, lepas tu dah boleh. Bawa pemutus dia, saya. Saya dia. Aku dia pun tak tahu dia kena-kena. Tak apalah, aku yang malas nanti. Aku yang malas ke dia untuk dia benteng dia. Dekat luar tengah buat ikrar pemutus, kat dalam tiba-tiba menggigil badan dia. Efek daripada luar pun. Tak apalah, lepas tu dah boleh. Boleh? Izin. Aku kena jaga dia. Aku kena jaga dia. Tak je dia. Ada sihir nak masuk. Ada sihir. Yalah, mu masuk Islam lah. Mu belawai dengan sihir tu. Nak? Mu masuk Islam, mu belawai dengan sihir aku ilmu. Mu nak? Nak tak? Nak? Okey, ikut saya. Ikut saya dulu. Ikut. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha.
illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Laki ni ada nama orang mana? Tak ada. Ha? Tak ada nama. Aku yang nama, mana nama apa? Muzaffar. Okey, Muzaffar. Nama kamu ni? Muzaffar, dengar baik-baik Muzaffar. Boleh. Mu masuk Islam. Amalanmu adalah ni. Tiru mak dia punya amalan ni, boleh. Saya ijazahkan amalan. Boleh. Selawat-selawat semua boleh. Aku dah pergi dia pula ah. Bukan duduk dalam dia. Ikut baca ayat dia. Bila sihir mari, mu baca ayat tu balik, gelepar jin tu. Boleh. Ha. Mu tengok ni, dalam ni. Okay, mu ikut aku baca eh. Mu niat, ya Allah Tuhanku. Ikut. Aku niat baca ini. Ya Allah ya Tuhanku. Aku niat bacaanku ini. Aku niat baca aku ini. Nak atas kepada jin dalam payah ni. Labu sayur ni. Okay, ikut ustaz eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi. Tengok sini. La yadurru. Ma'asmihi. Syai'un. Fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ha, tiup. Nah, jadi kena. Bapa mulut batuk. Aku tu. Aku tua dah. Tua dah. Tak ada apa. So. jadi kena ni mana? Bapa pula mu? Sudahlah. Dia pegang perut dia. Bapa? Mu baca tadi mu sakit? Ada gambar pada perut dia? Aku tak tahu. Aku tak tahu dah. Kada sihir pada perut dia? Sakit. Okey, mu tepuk je. Ikut aku. Wa iza batashtum tepuk. Batashtum. Jabbarin. Tepuk sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mu hancurkan ya Allah dengan izinmu. Okey. Tepuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bagai daripada dia ni. Deh, ada benda daripada dia. Betul tak? Okey, mu tolak dia keluar. Ya Allah. Ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Aku tolak semua jin daripada jin kafir daripada hamba Allah ni. Okey, mesti ajar jin ni berubah dulu. Kita tengah ajar dia berubah. Tolak. Sebut dalam hati Allah 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Saya akan baca ayatul kursi eh. Mak bacalah. Surun. Tepuk kat subi dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma. Tepuk. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. وَلَا يَعُوذُهُ حَبْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Nah. Tu biar rajin ya. Allahu Akbar. Ha. Kali ini dia. Sikit lagi. Okey. Ha, bergerai-gerai tu biar. Siapa nak tepuk-tepuk jelah. Muntahlah nanti insya-Allah. Amalan dia. Nah. Bolehlah. Jin tadi dia baca ayat bismillah ayat penggerak tadi. Daripada ada benda lain, betul tak? Aku belum tak tahu. Ada lagi? Tak ada dah. Senuk? Dia pulang. Haa, mung boleh buat orang mana? Bapa tak saya tolong? Aku nak beri buah kau baca. Ya, tak kena cara dah lagi tu. Sebab dia selera kan, baca sakit, betul tak? Masih selera kan? Janji dah? Mau jaga keluarga dia? Tapi jangan masuk daripada. Boleh? Doakan dia saja. Boleh? Mu angkat tangan. Mu semaya bel lah dah nanti. Angkat tangan gini. Doa. Ni cara doa ni.
Dua-dua tangislah gitu. Ya Allah ya Tuhanku. Ya. Ya Allah ya Tuhanku. Aku bertawassul. Aku bertawassul dengan amalan keturunan yang kujaga ini. Dengan amalan keturunan yang yang kau terima. Yang kau terima. Ya Allah. Ya Allah. Permudahkanlah urusanku. Permudahkanlah dalam membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanganku ni ya Allah. Selama ini ku telah berbuat dosa ya Allah. Ampunilah ya Allah. Dosa-dosaku ya Allah. Aku nak jadikan tangan ni. Tangan yang nak bantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepadaku ya Allah. Kurniakanlah kepadaku ya Allah. Tangan yang dapat membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, amin. Lega. Ha? Seragam dah ni. Ha? Kosong. Ha. Ni, mungkin kena saya ke dia ni, keturunan yang menjaga ni. Bukan kena kenak ke dia. Ha. Boleh? Sayang ke dia bukan makna kena tidur. Dah, okey gitu. Mana nikah dah aku izin tino. Amboleh. Amboleh. Tak mahu lah. Apa? Tak sini nikah apa tu ah? Ambo tak apa aku tua dah. Ya. Aku cukuplah setakat aku buat dosa dah dulu. Okey, buat eh? Ha, okay. Boleh aku panggil luar masuk dalam eh? Terima kasih. Boleh eh? Panggil Tino ni, adik dia. Adik dia, anak dia. Oh. Lain dia muka tadi nak apa baking. Hai. Eh. Adik. Ya. Alhamdulillah. Muzaffar. Beres eh? Lega. Duduk situ. Duduk sini apa saya ke situ? Tak apa. Ni dia punya anak dia eh. Okay. Ada bagi tak clear kepada dia ke? Tarik-tarik kalau ada. Ada ke? Tarik-tarik sikit. Main dekat lagi. Okay, mok galin lah. Mok galin. Minta maaf dah eh. Bismillah. Ya, main sini dulu. Okay. Alhamdulillah. Sikit lagi. Dah buat ikram motor dah, Dedek? Dah. Okey sikit saja. Ha, lega. Okey. Tak rasa benda. Okey. Muzaffar, ajar Muzaffar. Baca ayat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan. Tarik je bacaan tu je. Allah yang besar. Kita tak besar pun. Bismillah, tariklah ni. Mana badan yang tak gapo bekah-bekah. Dah. Ngadak-ngadak tu. Ni tengah tarik. Assalamualaikum pusat rawatan takwa. Oh, masya-Allah tabarakallah. Di tengah buat proses tarik, saya tak tunjuk lah sini. Jadi kesan kepada anak dia jadi macam mana ni? Dia macam nak paham orang. Dia kata orang nak sayang belaku dia. Orang jahat. Lepas tu dia nak dia nak tengok bangunan. Dia duduk dalam bangunan ni macam nak tengok. Ha. Sehingga bangun siapa? Ada usia dia? Orang lain dia? Ada. Orang tak suka dia lah dia. Ada. Mulawai sihir-sihir tu dah. Aku lawat tu. Mulawai dengan ayat pula ni. Aku ayat tu kan. Mapa habis hari. Mutiuk ke gun ni tadi? Jadi gun ni mana? Jadi kan lepas. Hebat dah ayat suci Quran. Hebat dah ayat Allah. Tak perlu berubah-ubah dah. Geledik geliak. Berapa ekor orang Islam ni? Islam 3. Tanya dia, berapa dia masuk dalam ni juga? Berapa Ustaz masuk degil ke mana? Ikrah. Ikrah duduk situ ayat dia. Ikrah paling. Duduk situ jangan maya bel lah ayat dia. Apa? Ah, nanah jadi. Oh, jadi nanah halu eh. Apa apa ni? Tahu ni. Dia jadi macam putih. Macam saya pun nak putih. Tu gerik kesan apa? Murudah ke? Ada gitu duk amalang sakit hati dia. Oh, mu sakit hati, murudah dia.
Aku nak suruh tengok dia uduh. Duduk dah lah. Buat lah kita dah. Buat dah. Aku pernah muntah poting. Hai, dulu muntah Haji jumpa aku ke? Duduk. Tak jumpa ke tak? Duduk lah tu. Tak lari? Dah, aku takut ke rumah. Takut dia melari jauh ni? Aku tunggu rumah lah. Andam. Ada lagi orang lain ke? Aku kuasa. Umar masih Islam lah. Muhammad Islam mau jadi kuasa dia ni. Aku jadi kepala. Boleh. Sign kan dengan Umar? Muslim kan? Umar sok pun mari tengok tuan dia. Boleh. Mari doa kan? Umar kita juga dah. InsyaAllah. Okay, baik. Mutubik dulu lah. Ni badan ni nak clear sikit. Nak tarik-tarik? Boleh? Nak berbual sikit kat dia punya peranak care dia tu. Belakang dia ada sikit. Okay, adik bangun, adik tubik. Okay. Mak ni masuk duduk sini. Straight bangun, jangan pusing belakang. Yang pandang belakang. Dan tu. Okay. Tarik sikit ingatlah. Sebab macam mana nak hindar daripada gigitan. Lebam. Ambil sabun kemudian hitam tu sapu. InsyaAllah. Habibi, ya. Dia pegang, dia pegang perut. Tak apa, saya settle. Dia ludah. Tak ada lain-lain dia? Ada lagi? Dia ludah. Dia ludah. Meludah betih ni mak dia. Satu tubuh pun ada laba dah keludah. Apa tu? Lekat. Bisa dia kan? Masya-Allah. Keludah belaka. Jadi dia ludah anjing. Anak dia hok yang ada anak kecil tu pun aku buat apa kat kopek sikit. Ha mana? Tu aju. Oh anak kecil dia sakit mah tu. Sikit dia tu. Kenapa kat ada jadi kena? Tunti nak isu suan. Alah, mana dia? Dah marilah bak kabur. Balik nanti mu proses lah. Dah. Tu je lah. InsyaAllah. Jadi bila dah masuk Islam ni, Allah akan hantar jin-jin Islam yang akan bimbing. Betul tak? Ikut lah, belajar lah. InsyaAllah lah. Aku macam mu'allah lah. Mana ada mu'allah? Mudah orang Melayu. Boleh? Lambat masuk Islam ya boleh? Kena sunat tak? Kena. Mana pandai lah nanti dah. Ada alam sana nanti pagi. Dah. Ya Allah, Tuhanku, hantarlah bangsa jin yang boleh bimbing kepada Muzaffar ni, ya Allah. Dengan izinmu, ya Allah. Ya, aku lapar. Melapar, nak? InsyaAllah. Mengangkat tangan. Ya Allah. Ya Allah, Tuhanku. Ya Allah. Tunjukkanlah aku. Tunjukkanlah aku. Makanan yang sepatutnya aku makan. Makanan yang sepatutnya aku makan. Jikalah aku dah Islam ni, ya Allah. Jikalah aku dah Islam. Okey. Nampak? Mudah tak nak cari? Sedap. Mudah ke? Makanan yang telah dimasak bukan makanan bangkai, boleh? Ya, betul. Makan-makanan ni boleh makan lah. Sup beluk, sup beruk. Ustaz nak? Nak kalau boleh buat. Boleh. Beran. Okey, yang tengok ni jangan tak tekan full, tekan dulu. Dia pakai sabuk komuniti ke? Mu sakit ke dia pakai SK 15? Sakit. Jadi tak sabun tu? Jadi tak? Jim kata jadi. Saya pun tak pakai. Kasturi pakai kasturi? Kasturi pokok ni memang pakai. Aku dah dekat kalau pakai. Tak dekat kan? Tak boleh. Siapa nak dapat gambar abang tu semua boleh tengok dekat description. Tunggu belilah. Itu insyaAllah lah. Ustaz pun tak nak jual-jual barang ni. Kalut dengan jin insyaAllah. Baik. Balance kalau jin buat ilai segi muka buat kan? Iludah kau kan? Dia sihir, ada dia lesek tahi dia juga. Lesek tahi? Maknanya jin bagi seseorang tu hilang segi muka, dia lesek tahi? Maji buat ke tu? Dulu-dululah, ala tidak ada. Lesek tahi. Okay. Itu paling jahat tu, tahi tu? Sedap tengok je. Sedap. Abu yang sebab abu nak habis ni? InsyaAllah. So, kita jumpa di sesi live yang barulah pula nanti. Ada persen ke tak ni? Ada persen ke tak? Persen? Jual sabuk. Nanti kita bincang depan lagi. Nama ke apa ni? Gitu teka stop belakang. Lah. Atas. Di belakang. Ada tu lagi. End lah apa nama. Pusing tu. Kenapa kan? Yang teka lagi? Kenapa dah? Nak merah? Terima kasih Zul. Kenapa dah atas? Yang teka lagi? End lah. Ada merah tu kan? Stop apa? Yang
Tanda stop. Jangan terkira-kira. Saya cakap dulu. Okay. InsyaAllah. Terima kasih untuk mereka yang menonton kita. So, jangan lupa selawat. Selawat sampai mati. Selawat sampai jumpa Nabi. Yang untuk subscribe. Bye. Assalamualaikum. Okay. Thank. Do you want to pause? Yes. Okay. Pause. And. And too.